Matur suwun, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita keberkahan, kemuliaan, kenikmatan, dan kesehatan kita hidup di alam semesta ini. Tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada para sesepuh, bini sepuh, para guru-guru kita, para leluhur-leluhur kita, dan juga kedua orang tua kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita hidup di alam semesta ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengambil tema cara membuka cakra tanpa guru. Banyak orang mencari guru untuk membuka cakra pada diri mereka. Sebenarnya titik-titik cakra ini dapat terbuka itu karena dari orang itu sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa membukanya, karena kuncinya ada pada diri sendiri. Banyak laku-laku tirakat yang sering disarankan oleh para guru-guru ataupun para sesepuh, seperti puasa, seperti tirakat telaku yang lainnya, tapa brata, dan juga menyatu dengan alam. Sebenarnya itu tanpa guru bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa cukup di rumah, di kamar, ataupun kita mencari tempat yang hening, yang sunyi, kita menyendiri, kita kembali kepada diri kita sendiri, kita meresapi diri kita sendiri, kita memahami diri kita sendiri. Karena kunci dari terbukanya cakra, dari cakra dasar sampai cakra mahkota, itu kuncinya ada pada kesadaran diri kita. Dan laku-laku seperti puasa, seperti kungkum, seperti pati geni, ataupun yang lain-lainnya, itu adalah cara, jalan agar kita bisa menguasai apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kalau yang pengen tidak ribet, yaitu dengan cara mudah, kita duduk menyendiri, bermeditasi, dan memasrahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat kita diam, seluruh energi yang ada dalam tubuh kita ini akan bekerja, dan kita bisa merasakan energi tersebut, sehingga jalan-jalan energi yang tersumbat di saat kita diam itu akan membuka dengan dirinya sendiri, karena peredaran darah itu akan kembali lancar. Dan di saat kita mampu menyadari apa sebenarnya yang ada dalam diri kita sendiri, tanpa harus tirakat, mulai cakra dasar sampai cakra mahkota, itu akan terbuka dengan sendirinya, walaupun tanpa mantra. Perlu diingat, walaupun tanpa mantra. Karena kunci terbukanya cakra itu adalah kesadaran diri kita. Dan bahkan kesadaran diri ini adalah puncak sebenarnya dari sebuah spiritualitas. Makanya orang-orang Jawa kuno dulu banyak yang menyendiri, banyak yang mengasingkan diri dari ramainya kehidupan di dunia ini adalah untuk menetralisir energi yang ada di dalam diri kita dan membangkitkan kembali
energi-energi positif yang selama ini tertutup oleh hawa nafsu kita, oleh kemewahan dunia, oleh gemerlapnya dunia, oleh keinginan-keinginan kita. Cara paling mudah bisa dilakukan sendiri tanpa harus laku tirakat adalah dengan meditasi. Sering-seringlah meditasi, walaupun hanya dalam waktu 5 menit, 10 menit, ataupun 15 menit. Tetapi sesuatu hal, apabila kita sering melakukannya, maka seluruh energi yang ada dalam tubuh kita ini akan tertata kembali. Dan di saat kita bisa menguasai rasa yang ada dalam diri kita, karena meditasi ini tahap dasarnya, nanti kita akan berperang dengan rasa kita sendiri. Rasa bingung, rasa gundah akan berperang. Ini seperti halnya kita berperang dengan seekor naga besar yang ada dalam diri kita sendiri. Dan di saat kita mampu mengalahkan rasa ini, maka kita akan kembali ke kesadaran diri kita sebagai manusia yang sejati, sesuai dengan kodrat dari Tuhan seperti kita baru lahir. Dan di saat kita mampu menguasai ini, cakra yang ada dalam tubuh kita, titik-titik terlemah dalam tubuh kita ini akan mengeluarkan energi yang luar biasa. Dan di situ dengan sendirinya cakra itu akan terbuka. Dan cara mengetahuinya adalah perjalanan hidup kita sendiri, di mana hidup kita mulai terarah, emosi kita mulai terkontrol, rasa kebatinan kita mulai peka, kesadaran diri kita semakin lama semakin tinggi, dan rasa keyakinan atau keimanan kita semakin kuat. Disitulah sebenarnya cara kita mengetahui cakra itu terbuka atau belum. Karena cakra ini terbukanya secara tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penjelasan singkat. Jadi cara mudah agar kita lebih cepat membuka cakra pada diri kita adalah dengan mendiamkan diri kita, meditasi, menenangkan diri kita. Karena yang menghalangi selama ini adalah rasa kita sendiri, kesibukan kita, dan terfrosirnya energi dalam kehidupan kita sendiri. Semoga bermanfaat, dan lakukanlah nanti sampean sendiri yang akan bisa merasakannya. Salam Rahayu, 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 Sagung Dumadi.